Nagita Slavina, siapa yang tidak kenal dengan artis cantik yang mempunyai nama asli Nagita Slavina Mariana Tengker ini? Artis cantik kelahiran tanggal 17 Februari tahun 1988 ini merupakan seorang aktris, model, presenter, produser film, pengusaha dan penyanyi asal Indonesia. Kisah perjalanan asmara Nagita Slavina banyak mencuri perhatian, hingga para netizen banyak yang mencari tahu siapa pria-pria tampan yang pernah dekat dengannya. Adapun pria-pria tampan tersebut adalah sebagai berikut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Thomas Nawilis. Hubungan kedekatan Nagita Slavina dan Thomas Nawilis terjalin saat mereka sama-sama bermain di sinetron Di Sini Ada Setan tahun 2003. Mereka dikabarkan terjerat cinlok atau cinta lokasi di sinetron tersebut. Namun, baru pada tahun 2014 lewat akun Twitternya, Thomas Nawilis memberikan pengakuan jika ia dan Nagita Slavina tidak mempunyai hubungan istimewa. 2. Denny. Pada Mei tahun 2012, Nagita Slavina sempat dikabarkan mempunyai hubungan istimewa dengan Denny. Denny adalah anak dari Melinda Di. Publik pertama kali mengetahui hubungan mereka ketika Nagita Slavina ketahuan mendatangi Bareskrim Markas Besar Polri, di mana Melinda Di ditahan. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi dari Nagita Slavina tentang kabar tersebut. 3. Nofrizal Mahtub. Jauh sebelum dipersunting oleh Raffi Ahmad, Nagita Slavina pernah menjalin asmara dengan Nofrizal Mahtub. Mereka menjalin asmara saat mereka masih menempuh pendidikan di Australia. Tapi sayang, hubungan mereka putus di tengah jalan. 4. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad adalah suami dari Nagita Slavina. Mereka sudah saling mengenal sejak berseragam SMA. Namun kala itu, hubungan mereka hanya berteman. Dan, pada tahun 2013, benih-benih cinta di hati Raffi Ahmad tumbuh untuk Nagita Slavina. Tidak membutuhkan waktu lama, pada tanggal 9 Agustus tahun 2014, Raffi Ahmad melamar Nagita Slavina. Dan, pada tanggal 17 Oktober tahun 2014, mereka resmi menikah. Dari hasil pernikahannya, kini mereka mempunyai dua orang putra yang bernama Rafathar Malik Ahmad dan Rayanza Malik Ahmad. Mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu harmonis dan langgeng. Itulah pria-pria tampan yang pernah dekat dengan Nagita Slavina. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.